Halo semuanya, ketemu lagi dengan Unbox Review. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk nge-review sebuah barang unik. Itu ada lampu untuk mengusir nyamuk ya teman-teman. Dan langsung aja kita coba untuk review, tapi sebelum itu ya. Jadi di channel ini kita akan coba untuk nge-review barang-barang unik dan elektronik. Nah, untuk teman-teman yang mungkin suka belanja online dan takut nanti barang yang dibeli itu tidak sesuai ekspektasi, silakan teman-teman bisa komentar di bawah request mau review video apa atau barang apa, nanti akan kita usahain untuk reviewnya. Oke, langsung aja. Jadi untuk teman-teman yang mau barang-barang yang ingin teman-teman beli mau di review, langsung komentar aja di bawah ya. Oke, yuk kita coba review untuk barang yang satu ini. Itu ada alat pengusir nyamuk dengan lampu ya teman-teman. Oke. Jadi untuk alat ini bisa teman-teman beli dengan harga sekitar 10.000 sampai dengan 14.000 rupiah ya teman-teman. Dan di sini untuk alatnya, untuk cara kerjanya ini sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Nih, ini tuh di dalam ini kan ada seperti kawat ya. Tuh. Ada besi kawat. Nah, ini sistemnya kan di bawahnya itu ada lampu. Ada beberapa lampu biru di sini. Kemudian nanti kalau nyamuknya itu masuk, itu pasti akan kesetrum teman-teman. Jadi ini disarankan untuk nanti semisal alat ini tidak bekerja dengan baik, ini jangan disentuh ya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman tombol on, ini teman-teman jarinya jangan dimasukin ke sini. Apalagi teman-teman mencoba untuk menyentuh ya, karena ini akan kesetrum ya teman-teman. Jadi nanti akan kesengat gitu ya. Nah, maka dari itu jangan sampai nanti teman-teman jaringnya dimasukkan ke sini, karena untuk cara kerjanya itu kayak gitu. Jadi nggak ada kimia-kimianya, itu nggak ada. Jadi ini cara kerjanya itu benar-benar murni dari si alat ini untuk mengsetrum si nyamuknya ya teman-teman. Oke, jadi untuk alat ini semuanya terbuat dari plastik, jadi agak ringkih sih sebenarnya teman-teman. Dan untuk build produknya bisa dilihat ya, ini tuh kurang begitu presisi. Lihat enggak teman-teman? Nah tuh, jadi ini benar-benar kurang begitu presisi. Jadi ada sedikit apa ya, kayak ginilah intinya. Namanya kan juga barang murah ya, jadi kayak gini nih. Nah, kemudian saya akan coba untuk pasang barang ini selama satu malam, apakah benar-benar bekerja baik dengan baik atau tidak. Langsung aja ya, saya akan coba untuk pasang dan kita lihat hasilnya itu seperti apa. Oke, setelah saya coba untuk pasang ya teman-teman, ternyata untuk alat ini selama satu malam itu nggak ada satupun nyamuk yang masuk ya. Tuh nggak ada, jadi nggak ada satupun nyamuk yang masuk. Entah kenapa, emang harus ada harus ada kayak pancingannya atau tidak, kurang tahu. Tapi di sini nggak ditulis begitu jelas ya teman-teman. Nih. Ya, ini nggak disebut begitu jelas. Cuman selama satu malam ini benar-benar nggak ada yang masuk ya. Jadi cuma LED-nya aja. Ini berwarna biru. Ini berwarna biru dan itu nggak ada yang masuk sama sekali. Kurang begitu jelas sih untuk maksudnya itu seperti apa. Cuman kalau sekedar lampu sih oke-oke saja ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak terlalu mengharapkan ini bisa digunakan untuk mengusir nyamuk sih oke ya teman-teman. Karena ini sifatnya kan hanyalah sebatas lampu ya. Tapi kalau untuk nyamuk ya kurang tahu sih. Karena saya juga udah coba selama satu malam dan itu nggak ada namanya nyamuk yang masuk ke sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu untuk review yang bisa kita share kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa. Terima kasih.